Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabe salamat linguna latai, salam sahujud karendem malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Harus, harus, harus. Perkenalkan, kami dari Madrasah Aliyah Muslimat NU Palangkaraya. Di sini, kami akan melakukan praktikum dengan menggunakan alat dari modifikasi bahan-bahan limbah. Mau tahu apa saja alat yang kami modifikasi untuk praktikum kali ini? Yuk, simak selengkapnya. Hai, saya Gita Arfia Syahada. Hai, saya Nabil, pejuang Fakultas Kuliah Fakorib. Hai, perkenalkan nama saya Rafael Nantan Salas Tabianto. Bil, Ril, kalian sudah tahu belum tugas biologi yang ada di grup itu? Iya, tahu kok. Tapi kan kita nggak punya alat nih. Kalau kita pakai alat itu. Bisa tuh. Yuk kita cari. Tumbuhan dikatakan autotrof karena dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Teman-teman semua sudah tahu kan organ pada tumbuhan yang digunakan untuk berfotosintesis? Ya, betul sekali. Daun. Hebat kan? Allah menciptakan daun dengan mempunyai banyak klorofil atau zat hijau daun. Fotosintesis hanya akan terjadi jika ada cahaya dan melalui perantara pigmen zat hijau daun, yaitu klorofil yang terdapat pada kloroplas. Nah, mari kita buktikan bahwa fotosintesis dapat terjadi pada tumbuhan. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan tumbuhan Hydrilla verticillata. Hydrilla sendiri adalah tumbuhan yang hidup di air. Dengan tumbuhan ini, akan memudahkan kita untuk melacak keberadaan oksigen yang ditandakan dengan adanya gelembung-gelembung. Tujuan praktikum kali ini adalah 1. Mengetahui cara membuat modifikasi alat fotosintesis ingin host. Yang kedua, mengetahui cara membuktikan proses fotosintesis dapat menghasilkan gas atau karbon dioksida. Untuk alat dan bahan terdapat kilang getah, lester transparan, cutter, gas botol air mineral 600 liter, kawat sebanyak 4 buah dengan berbentuk es, toples kue yang sudah tidak digunakan, gunting, baking soda, dan yang terakhir, tumbuhan hydrilla. Langkah-langkah membuat alat sederhana. Yang pertama, membuat pola dengan menggunting bagian tengah botol. Kemudian, bagian tengah botol digulung hingga berbentuk sebuah tabung. Yang kedua, menutup bagian atas sebagai pengganti tabung reaksi. Yang ketiga, membuat corong dari bagian atas botol air mineral. Yang keempat, gabungkan bagian corong dan tabung. Yang kelima, letakkan kawat dan kaitkan pada corong yang telah dibentuk pada bagian gelas ukur. Nah, jadi ini adalah pengganti corong. Kemudian,
ini sebagai pengganti tabung reaksi, dan toples sebagai pengganti gelas ukur. Cara praktikum, yang pertama-tama membuat air setengah bagian gelas ukur. Kemudian, meletakkan istila pada bagian lorong. Yang ketiga, meletakkan percobaan pada 4 contoh. Hasil percobaan kami adalah, perlakuan pertama, sampel diletakkan di bawah sinar matahari langsung, terdapat 150 gelembung udara. Perlakuan kedua, sampel diletakkan di bawah sinar matahari langsung, dan diberi perlakuan soda kue sebanyak 5 gram, terdapat 500 gelembung udara. Pada perlakuan ketiga, sampel diletakkan di bawah sinar matahari langsung, dan diberi perlakuan soda kue sebanyak 10 gram, terdapat 800 gelembung udara. Pada perlakuan keempat, sampel diletakkan di bawah sinar matahari langsung dan diberikan perlakuan dengan es batu, terdapat 50 gelembung udara. Dari hasil praktikum kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa 1. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses fotosintesis fibrila adalah intensitas cahaya, suhu, penambahan substrat. Untuk hasil fotosintesis seperti NaHCO3. Kedua, faktor intensitas cahaya yang terang, cukup atau optimal, akan mempercepat proses fotosintesis. Akan tetapi, cahaya yang gelap atau kurang akan memperlambat proses fotosintesis. Ketiga, faktor suhu yang rendah akan memperlambat hasil fotosintesis, dan juga apabila faktor suhu yang terlalu tinggi akan mengakibatkan kematian pada tanaman. Jadi suhu yang optimal untuk melakukan proses fotosintesis adalah suhu yang optimum. Keempat, gelembung udara atau oksigen adalah bukti dari terjadinya proses fotosintesis. Kelima, faktor kadar CO2 merupakan bahan baku dari proses fotosintesis. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi, praktikum in and out kali ini terbukti bahwa terjadinya gelembung udara pada setiap perlakuannya. Kita semua dapat belajar tanpa harus selalu menggunakan fasilitas yang memadai ya, karena kita dapat menggunakan atau memodifikasi alat dari bahan-bahan limbah yang ada di sekitar kita. Demikianlah praktikum kami pada kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atas praktikum kami. Akhir kata kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!